Breakfast lagi di Upaga JBR Bandung. Keren tuh nang, baru keren tuh nang. Udah hancur ini. Ntar gue belum selesai opening. Terus dari JBR Bandung, mereka mau drifting. Jadi kita temenin Hawang, Pemata, Bang Bali drifting. Aduh. Itu bener, bilik persalinan ya. Iya, tempat lahir kan. Cie, langsung jeans bro. Tadi yang 10 ringgit mah jeans. Hah? Mahal murah banget tuh. Harganya 12 ringgit. Surau, tandas, gue tandas sendiri. Wih, hawa. Lihat, wow, jenisnya palsu. Wow, lo ngincer apa, wow? Lihat-lihat dulu. Lihat dulu ya, tapi nggak ada yang kayak... Kan kayak kalau Om Mata ya. Ngincer sepatu. Kalau lo ini ya, random ya. Random aja yang mana yang cocok. Asik, siap. Hunting dulu, wow. Hunting dulu. Kalau ada yang lo ini nggak? Ada yang lo incer nggak? Delapan. Gak ada ya, kayak papuri ya, random juga ya. Delapan. Kagak nih mah. 28, 28. 58. Ah, 58. Mahal 58. 2.000. Ini 5 ringgit apa nih? Sepatu. Kagak lah, masa 5 ringgit sepatu. Fans ya, harganya juga gak terlalu ini. Udah lah, jalan-jalan Jepang udah paling oke lah. Bagian mainan. Kita lihat ada gak yang bandelan kayak di jalan-jalan Jepang gitu. Yang langka-langka. 5. Oh, cari boneka aja. Kayaknya kayak bandelan gitu doang. Kayak nggak ada yang satu gitu. Kalau satu ringgit ini nggak lebih mudah dibeli. Sepatu 10 ringgit. Sepatu 10 ringgit nih, Mas. Enggak nih, ada yang 12, 12. Ah, jebakan. Tapi tetap lah. Menurut gue masih, barangnya masih quality-nya bagusan jalan-jalan Jepang dan lebih banyak mulai jalan-jalan Jepang sih. Masih banyak jalan-jalan Jepang ya, kualitasnya ya. Iya. Tadi kayaknya masih ada lagi. Oh. Oh, bentar. Kita belum lihat nih. Kayaknya ya. Kayaknya agak-agak bahaya di sini nih. 150.000. Enggak lah, kalau sama kayak harga normal di shopnya. Oke, collector item. Ah, ini walaupun second agak mahal, gue ngerti lah. Ada copyright. Musiknya kencang banget, itu yang menurut gue malas nih. Ini menurut gue kemahalan nih. 68 ya kemahalan. Ini gue gak tau nih Jesse atau Chucky ini aneh banget. Kenapa sih bener gak tau kayaknya? LGBT. Nah ini mainannya random sih, kayak lebih antik gitu. Kayak harus kita lihat satu-satu dulu. Tapi gue, karena baterai gue dikit, jadi gue kasih lihat lo pada. Oke, okay. Ada nerf action. Mungkin di sini gue gak akan terlalu kecewa. Karena press, nerf action, press. Kayak, Oke, okay. Ada berapa yang kayak ini. Ini nerf bell 18 ringgit, menurut gue ini oke sih. Kayak
Rebel ya. Nih Rebel. Rebel kayak gini nih, 18 ringgit. Fast Track 12 ringgit. Ada Flip Fury. Matt, Flip Fury. Ini berapa ringgit nih? 38. Bisa begitu. Ada Dominator 38. Gua enggak bawa. Oh, enggak bisa diputer. Udah enggak bisa diputer. Oh, itu gua ngerti deh. Lu disuruh kayak itu buat ini om, junk untuk lo modif-modif sendiri. Ini kalau gua pinter, ada putih-putih. Habis itu, oh, tadi gua habis nyobain baju. Kalau gua pinter, gua bisa dapat nerf yang bagus sih, yang old school dan harga yang murah nih. Let's go. Strife dapat Mac 28. Menurut gua kalau ini bisa nyala, Orange Trigger, kalian mending ambil. Demolisher, no Mac, nggak ada ini. 58 gak otomatis. Apa nih, Joe? Oh bukan, oh Action Aid. Iya, betul banget ya. X-Shotnya lucu banget ya. Kalau kalian butuh Fire Strike iseng, ini kayak $1 banget ya. Satu $1 Fire Strike kayak, mungkin gue bakal beli beberapa sih ya. Warna biru tuh udah langka banget. Triad biru, 5 ringgit. Ini no harm sih kalau gue beli ini juga. Sure, why not? Yeah. Interesting stuff. Nope. Wait, apa nih? Nah, not that dumb. Nah, sebenarnya, yeah. Spiderman, hello. Dua ringgit. Kalau gue waktu kecil pasti gue mau pedang itu, tapi sekarang gue udah gak kecil, jadi gue gak kecil. Wow! Dino Thunder? How much? Gue males banget, gue gak ada harga gitu. Aduh, oke okay banget. Kayak, kalau itu dua ringgit gue mau beli. Mereka udah Aiden. Yeah. Oh, banget ya. Wow, lightsaber. Berapa nih? Masih bisa. Oh, wow, okay. Fully functioning. 12 ringgit, okay. Tuh, apa sih? Bisa panjangin, bisa pendekin. Okay, bisa. $3. Okay. Oh, Minecraft shit. Mana dua rupiah? Ya. Dua, kalau si Minecraft. Hello, udah dapat lagi. Super, coba. Diinin kayak tadi. Nah, turunin, diturunin ini bawahnya. Nah. Oke. Okay. Oke, gue beli dulu. Udah ini yang lo dapat, wow? Belum ya? Vendor. Itu sana, ujung, kanan, mainan. Ro, udah ada yang lo dapet, Ro? Udah ada yang lo dapet? Wih, oke. Steal sih itu. Snapback, Ro. Warnanya gue gak suka. Dapet apa aja, Om? Udah dapet apa aja? Celana. Celana ya? Celana semua yang dia ambil ya. Lo, Matt? Belum ya? Kalau jalan-jalan Jepang udah dapet sih. Ini gue ini. Satu pasang. Dapat apa tuh lo? Banyak. Oh, cakep. Berapa lo? 10, 20, 50? 5 ringgit aja. Iya. Gila gue. Siap. Dapat ya? Mantap. Buat apa? Motorsikal. Ada, jadi orang Melayu dia. Sebenarnya sepatunya sih keren-keren ya, tapi gue kan bukan tipe yang tahu kalau ini asli apa palsunya. Dan harganya juga kayak $158. Gue mendingan kayak beli baru gitu. Misalnya masih nggak masuk di gue harganya.
Kalau kayak yang kayak gitu 50, nah itu gue baru ngerasa kayak it's a steal. Gitu loh. Dan ya, kalau gue kan Nike suka yang retro, Nike Dunk gitu, gak terlalu suka yang terlalu norak. Warna boleh norak, tapi desain gue gak norak. Warna gue norak. Celana nih. Wih, kayak celananya Devon Dudley. Yang gini-gini nih. Berapa nih, coba cek ombak harga. Mahal harganya. Kayak ini mereka banyak ambil kayak dari luar gitu. Terus disortir lagi. Oh, sepatu ini keren nih. Topi gue oke lah. Topi gue masih punya koleksi saya. Kalau ada topi yang gue suka, gue mau. Tapi ini mahal-mahal ya. Rendo tadi dapat 5 ringgit. Kampret. Tapi kalau misalnya kayak the greatest play of all time, 12 ringgit, masih oke lah. Ini apa nih? Ini nah. Ini oke nih. Ini oke sih. Coba kita, gue mau cek dulu deh. Giants ya. Oh bukan, bukan Giants. Gak dong, gue kan punya Giants yang dari Gibran. Itu masih ada tuh sampai sekarang. Gue paling gak suka Giants, tapi Gibran ngasih Giants karena dia gak tahu gue suka apa. Dia baru tahu sejak itu kalau gue suka Anaheim. Oke, section sepatu lagi. Sepatu bola. Tas-tasan. Oh, Om Bayu tas gue dong. Jeans. Mau gue beli jeans ya. Oh, ini ada size-nya. Size 10, coba size 11. Gak masuk di gue kalau second tuh seharga gini nih. Kasut basikal. Saya awal bilang untuk basikal. Belum ada lagi ya yang ini ya, yang dapat topi. Topi aja ya 5 ringgit ya. Pas sih, pala lu ya. Gue juga masih cek-cek topinya sih. Levi warna ungu ya. Levi asli gak nih? Ini palsu lagi. Asli ya. Yehuda. Adanya Levi. Jadi ada Levi warna-warni gitu, ini Levi asli gak nih? Hah? Asli ya? Palsu dong biar gue gak beli. Haiti. Hah? Buatan Haiti. Haiti. Tunggu langsung naik, there comes a time. Bukan. Hah? Palsu ya? Hah? Menurut Bang Om Sain, palsu. Asli? Menurut Om Sain, palsu. Oh yaudah. Ceritanya deh. Siapa dong? Gak ada pria soalnya nih. Palsu ya? Ya, ini salah jahitnya. Nah, di sini gak harusnya bacaan Levi. Mana nih, gak ada ya? Gak ada. Yaudah. Bang Bayu gak dapat apa-apa? Dada, jaket semua. Jaket apa yang diincar emang? Jaket kulit. Dada. Dada. Tadi Pak Puri dapat. Tante Ina dapat apa? Wih. Oh, akhirnya beli yang ini. Oh, benar kan yang gue bilang? Iya. Pak Bayu. Karena Mister Beast Burger di sini. Seriusan nih? Itu beneran? Gila. Ini bohong kali ini. Gimana tuh lihat apaan itu? Apaan? Gak mungkin. Beli tiket itu. Kadang-kadang. Susah lah ngomong sama lu. Itu ada, kita turun dulu apa? Burger Ramli. Let's go.